Pemuda inisial Al 24 tahun ditangkap oleh tim Resmob Polres Jeneponto di salah satu kampung di Kabupaten Bantaeng pada Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2021. Pemuda Al ditangkap polisi lantaran diduga memperkosa keponakannya sendiri inisial RM 13 tahun yang masih di bawah umur. Saat ditangkap, pelaku diduga mencoba melawan petugas sehingga pelaku dilumpuhkan. Wakapolres Jeneponto, AKBP Heri dalam press release-nya yang digelar di Aula Mako Polres Jeneponto, Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021 mengatakan, pelaku melakukan aksinya di semak-semak perkebunan di wilayah Kecamatan Tarowan. Lanjut kata Heri, setelah mereka melewati Indomaret dan menuju ke kebun, korban bertanya kenapa lewat Indomaret, namun pelaku menjawab beralasan ingin meminta uang ke neneknya yang sedang berada di kebun. Usai melakukan aksinya, pelaku mengancam korban agar aksinya ini tidak tercium oleh siapapun.